hitung heula sabarahaan ieu cepopon dia? 10 ribuan teh. Hah? 20. Sabaraha? 20. 10-an kan. Mani murah-murah teuing, marugi, marugi. Sodako gitu kasih aja, benar 20 ribu. Segitu segitu banyaknya makan 20 ribu aja. Mohon 20 aja lah. Benar 10. Mohon. Sorok cepopon sodako ya teh. Teu didoakeun ya dapat istri solehah ya sama cepopon. Amin. 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 Emang harganya 10 ribu paketannya guys, jadi murah banget di sini. Banyak lagi, makanya ini terkenal banget daerah Manonjaya, Cineam tuh. Cineam Gunung Tanjung suka pada mampir ke sini. Biasanya ini penuh karena kan ini hari kerja ya. Ya, ya karena hari ya. Kerja cuma ya dua orang aja. Biasanya penuh nih bentar lagi. Banyak kan kalau cepopon tang vlog sengaja kayak gini ya. Takut kan kadang orang tidak mau kalau di shoot ya, maka merah si Ece. Sok artinya sama cepopon ya, didoain ya dapat buru-buru dapat istri solehah ya. Dapat istri soleha, ya. Ayo atunya ya, sampai jumpa ya besok lagi ya, cepetan mampir lagi ya. Tuh, mari gantengnya yang jualan aja ramah. Welcome to my YouTube channel Popon Najmudin atau yang biasa disapa Cepopon yang berasal dari Cikuya, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini guys, Cepopon ini lagi berada di Rumah Makan Padang pemilik kita. Rumah Makan Padang ini sangat murah dan enak rasanya. Padang pemilik kita ini berada di Jalan Raya Manonjaya Gunung Tanjung. Jadi kalau dari Manonjaya lurus aja ke arah Gunung Tanjung, pas di area Cilambu. Nah disitulah Rumah Makan Padang pemilik kita berada. Paketannya cuma 10.000 aja, jadi berdua nih makan cuma bayar 20.000, murah kan? Halo orang Padang, ini cepopon orang Sunda dah suka banget. Atuh kalau nasi Padang tuh enak, beda sambalnya sama lalapnya juga tuh daun sampel, padahal banyak tuh di belakang rumah cepopon. Tapi kalau beli dari nasi Padang entah kenapa ya, daun singkong aja rasanya enak gitu. Nah apalagi ini nih, nangka muda. Nangka ini apa sih? Nangka katanya tuh, kata yang punya, nangka muda ini enak, beda kalau bikinan Padang tuh. Orang Padang, halo, cepopon mau makan nasi Padang nih. Ini udah lama. Abi masuk meser teh karena iya deh nih, COD lewat Facebook. Sering. Tapi ayah kade mana me ayah nak? Kuliner Manonjaya, ah. Mungkin ada yang tanya ya, si Ece ini sendiri, tidak sendiri, cepopon mah tidak suka sendiri yang atuh lihat tuh sama Bu RT tuh. Halo. Halo. Ini Bu RT Manonjaya. Margaluyu ya, Desa Margaluyu, RT-nya cepopon gitu. Cuma kalau Bu RT mah ada kalem atau tidak kayak cepopon. Udah tidak mau atuh Bu RT mah disut kalau lagi makan enggak kayak cepopon, dan cepopon bawaannya tuh mau narsis, mau makan lagi kemana. Kalau ada waktu mah ya pinginnya narsis kayak gini nih si Ece. Tuh. Jadi cepopon tuh paling suka ya makanan Sunda nomor 2 pasakan Padang. Enak. Tapi kayaknya kalau masakan Padang tuh banyak peminatnya.
Ya Bu ya? Ya. Nona bertebaran di mana-mana? Rumah makan Padang. Enak. Cuma yang paling murah ya di sini. Kayak miring ini karena nasi ucu. Biarin aja, yang penting cuma lagi enak dan makan nasi Padang. Ah, namanya apa ini nasi Padang, ah? Apa namanya? Rumah makan Famili Kito. Famili Kito. Oh. Emang aslinya orang Padang yang punya ini? Oh, Padang asli. Suaminya Padang juga. Terus merantau ke sini gitu. Tapi asli orang Padang gitu. Pantesan rasanya beda. Ada yang punya orang Padang tuh, namanya juga Rumah Makan Padang Famili Kito. Famili Kita mungkin ya, ayah maksudnya ya. Jadi tulisnya Famili Kito, bahasa Padang tuh. Ah, paket 10.000 apa aja isinya? Paket nangka, jeruk nangka. Terus? Terus? Buahnya. Bumbu rendang. Bumbu rendang. Ayam weh. Oh, gini, pakai ayam segala ya 10.000. Sedako sapawi sedako. Hah? Sedako. Iya, sedako ya. Soalnya sekarang apa-apa mahal ya. Jadi tadi neraka pengen damel di orang Bogor, di orang Padang. Orang Padang. Nah, tapi kepercayaan kok yang nanti kebun nanti. Buka di dia ya. Buka di dia gitu. Pengen buka, nah dikasih jatah aja, betul. Pulang. Bumbunya ada di sana. Banyak porsinya dulu. Sudah habis banyak porsinya. Manon Jaya Gunung Tanjung ya. Nah, jangan lupa mampir ke sini. Ini bukannya tidak enak, cuma atuh pagi sudah makan. Ini mau makan lagi, pokoknya walaupun sudah makan, sepupuan itu kalau lihat nasi Padang mah pingin mampir aja, pingin makan lagi. Tuh, jangan lupa ya pada mampir ke sini tuh sahabat Cepopon, nah terutama tuh yang ada di seputaran Cineam Manon Jaya tuh, terutama yang orang Pasik tuh, sohib si Ece yang suka goes ya, jangan lupa mampir dulu kalau goes ke Gunung Tanjung. Nah, ini ada paket 10.000, murah banget ya, 10.000 tuh sudah sama nasi, sama lalapnya, sama ayam. Pokoknya jangan lupa ya mampir ya. Sampai kamiring tuh kamera Cepopon. Saking enaknya ini makan nasi Padang. Ah, tidak apalah miring juga tuh. Yang penting Cepopon kelihatan kan tuh kalau begini. Nah, Cepopon itu tidak sendiri sama Bu RT, tapi biasalah kalau Bu RT mah kan tidak kayak Cepopon. Tuh, diam saja tuh, lihat ke samping. Tuh, halo. Halo. Bu RT, jadi kurang seru hari ini Cepopon sendirian. Bu RT mah tidak mau ngobrol, dah tuh serius. Bu RT mah tidak kayak si Ece. Yang sekarang mau pulang. Terima kasih ya yang sudah mau nemenin Cepopon hari ini. Semoga kalian di luar sana sehat selalu, bahagia selalu, dan makin sukses. Cepopon ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sayang dari Cepopon.